thank you so much for waiting us. Okay, we coming jangan again. Jangan bawain lagu-lagu yang orangnya udah enggak ada deh. Boyen, lagunya Boyen. Orangnya udah enggak ada di Trans 7, lagi di sebelah Trans TV gitu. Kita kembali lagi deh, oke, Bos? Iya. Oke. Mel, Roy, lu berdua kan adik kakak yang gue lihat kompak. Tapi kenangan-kenangan masa kecil lu apa sih berdua yang gak pernah lupa? Mungkin Roy ke Melani waktu kecil sering diapain? Jarang diapapain, kan Roy di Bekasi, aku kan di Amerika waktu dulu. Buset. Gak, contoh nih mungkin namanya juga anak-anak. Kan kalau anak kecil kan kita gak tahu. Misalnya Roy sama Melani berantem, pas lagi marah Melani lempar-lempar genteng atau gigit-gigit kabel atau gimana. Kecil kan suka benerin mainan ya. Mainan gue kan zaman dulu kita keluarganya biasa-biasa aja ya. Jadi beli mainan yang gampang rusak kan. Terus gue beli lem power glue. Kok gak keluar-keluar nih lem? Pas gue liat-liat crot langsung masuk mata gue. Mata gue ketutup. Yang teriak-teriak dikira bercanda. Yang lebih sedih lagi dong. Kan dulu sepatu Doc Mart. Ingat gak sepatu Doc Mart kan dulu? Bapak gue kan bukan orang susah sih. Tapi ya orang Batak yang sedang lah gitu. Jadi daripada beli Doc Mart apa, yang penting anaknya sekolah. Terus gue pergi tuh, bapak gue beliin pasar ular. Gue inget banget. Gue pakein Doc Mart yang 10 lobang tuh kalau yang tinggi. Itu orang kaya doang tuh yang pakai dulu. Gue berangkat tuh pacara, udah keren. Gue tuh, gue datang pakai Doc Mart. Terus lu tau gak? Musik lu. Coba. Lu tau gak Doc Mart yang asli sama palsu bedanya apa? Kalau yang asli, itu belakangnya tuh ada Dr. Martinnya keras. Bener gak? Belakang sininya. Kalau yang asli ngeplek. Jadi gue masukin mulu kan ke dalam kan. Temen gue bilang, wih keren Melani. Wah 10 lubang orang kaya. Iya dong. Gak mati gue deg-degan nih. Pasar ular ketahuan deh ini Alemo. Ada satu lagi. Keren. Jangan lupa lu. Lu bawa handphone. Lu tau kan zaman dulu telepon rumah kan. Gede kan? Wireless, oh, wireless. Wireless, wireless. Ya. Bokap gue beli wireless kan, akhirnya lagi punya duit, gajian beli wireless. Hilang telepon rumah. Di bawah dia nongkrong, di selotip di bawahnya. Gue ke Senayan. Sama handphone. Gue main rollerblade ke Senayan, mau ngeliat-ngeliat cowok kan gue. Kan orang pakai handphone semua, gak mampu bapak gue, susah banget ngebeli gue. Bukan wirelessnya lu bawa pergi ke nongkrong. Iya. Lu mau buka wartel. Kan bawahnya ada yang buat ngecharge-nya ya? Itu dikasih Tensor Plus sama banyak loh kita sedih. Terus kan dulu pengen banget punya kolam berenang. Yang orang kaya kan baru punya kolam berenang. Akhirnya gue sama adik gue nih, si Nana yang dibawa gue nih. Air lo tau kan, dari bak tuh dilubuerin semuanya. Tutup pintu, pakai kain semua tutupin, berenang. Eh jangan sembarangan. Sekarang lo ke rumah gue, lo lihat kolam berenang panjang dari ujung ke ujung. Nonton asik nih, kreatif, gue blandro, gue bawa pulang. Nih, ngomong-ngomong soal menikah, Melani sama Roy, lu tau gak Vicky Prasetyo menikah berapa kali? Gue tau deh Tyson, 24 kan? Oh iya. Tapi... Tyson bilang kan? Gak seru deh udah ketahuan. Tapi aku penasaran sama Kak. Hah, penasaran? Iya, penasaran. Dia udah malam mas, tengah 2 A ya. Itu. Ya emang dia mancing-mancing ini. Ngomongnya gimana? Apa sih? Cepet tuh ya, setengah 2 jam 3 Hotman Paris udah berenang loh. Ayo. Hotman Paris jam 3. Kan sampe copot nih gue. Yaudah bingung. Deh. Ya, gue bingung sama Hotman Paris jam 3 udah berenang. Tuh orang peikan. Kata Aaron tuh pasti heboh, gimana sih ceritanya Vicky nikah 24 kali apa gimana? Aisyah cerita, gimana? Katanya si Vicky nikah 24 kali gitu kan, pas dari acara Oke Bos. Terus gue bilang, Dad gak usah kaget deh, Vicky dari 100 omongannya belum tuh satu yang benar. Gue bilang gitu. Nah gue bilang, Mel, oh ini beneran, lu simpan lagi, oh bener, oh bener. Yaudah sekarang kita main game aja, tebak lirik, oke let's go. Mana? Ya. Sip, jadi gini ya. Satu per satu. Contoh dari gue dulu. Pegangnya satu-satu, ambil satu. Satu, satu. Oke, masing-masing silakan diambil. Diambil. Nih. Diambil apa, nak? Mouth guard. Mouth guard. Ya Allah. Ntar kamu luka, ini kan tebel. Ini mouth guard. Gak apa-apa. Ini bekas kemarin ya, tapi udah dicuci. Waduh. Ya, aku gak dikasih. Ini, gue dulu. Jangan lu jangan pakein dulu ya. Ini contoh, gue akan membacakan.
liriknya, enggak gue nyanyikan, gue bacakan liriknya. Ntar lu tebak, nanti ya nanti yang bisa nebak langsung ke sini. Ntar dulu, gue dulu. Iya, gue cuma makanya gini, lihat nih. Gue dulu ya. Paham banget. Nih, ya. Eh, jangan. Lihat guys. Kalah, ini semakin waktu tak berdaya. Tak berdaya. Menahan. Gejolak, asmara. Ingin juga percaya ada ke akun. Kangen Dewa 19. Nyanyiin dulu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindukanmu. Ku akan pula melepas semua kerinduan. Hey. Yang lepas, kayak gitu. Nanti ya, gue sekarang. Kita oke. Bagaimana? Gini. Eh, mau pakai yang ini enggak? Giro. Aduh, Kamel mukanya kayak gimana ya? Penyakit menular entar. Satu-satu. Enggak, diselipinnya ke bibir. Gini nih. Sama lu. Ya udah bagus. Enggak. Halo, Chloe, ini mama udah mencari uang lo sayang ya. Jangan malu lo. Takutnya ngelihat gua begini anak gua dibully di sekolah. Ih, malu jelek banget di TV. Alah. Tadi lu udah pakai itu. Iya. Lu tau gak kayak siapa? Siapa? Musuhnya Satria Baca Hitam. Dan kemarin gua ada kasus 3 kerjaan lepas dan begitu ngeliat muka gua begitu, 4 kerjaan lagi lepas. Udah gua gini aja, alar ya. Gak bisa. Enang. Oh udah, Iwake bebas, okay, lepas. Bebas. Nyanyiin, bebas. Gampang ketahuan. Bener gak? Bebas. Kak, ganti. Gak bisa. Yang kerasa kekalan. Kau yang asal kau bahagia, lu mah gampang banget deh, Mang. Ini beneran nih, dipake. Ya. Oke, mainkan. 1, 2, 3. Oh iya benar. Ya gua tahu. Ini lagunya si ini yang Pia Valen. Apa? Gue. Cendol Dawet, Cendol Dawet. Oh ini ya kau bidadari. Jatuh dari surga. Oh iya kebuka tambah lama. Lan lama-lama kebuka. Dah. Lan yang jangan dipaksa ntar luka ya. Oke yuk. Oh enggak. Di atasnya enggak ada, Wi. Hahe. Hati senang. Senang. Ini kan pakai punya gua. Lihat. Udah ini enggak usah dipakai, enggak usah. Lu pakai cepet.
pakai dulu, ya. Pakai yang biar yang benar. Jadi bagaimana? Gini ya? Ya. Oke, okay, iya bagus. Bali, ya. Bali. Nah, anak kucing ya. Oke. Okay. Sekarang Melanie Roy akan dengarkan filosofi edukasi. Belum ngomong yang jelas. Filosofi harus gini, coba. Coba dengerin. Filosofi. Ah. Oh, harus gitu ya. Ayo, buat penonton Okebo dijual, siapa yang mau? Jangan digitu-gituin ah. Kayak gua rabies aja lu. Asik. Hai komunitas! Filosofi! Seorang adik kakak, artis ternama, terpopuler dan berbakat Indonesia. Asik. Tepuk tangan yang hangat untuk rapper papan atas. Beserta kakaknya, Melanie Ricardo. Pernah berkata kepada sahabatnya yang hilang saat arisan di pohon aren. Seorang atlet lari maraton terbaik milik Indonesia. Siapa namanya? Melanie Subono. Yang lari Melanie Putria. Melanie Putria yang lari, oh beda. Iya, yang narik angkot Melanie Ricardo. Tomplokan monyet si buta. Masih menjadi sebuah ikhtiar untuk kita membangun dengan baik. Bagus, brother. Rapper ternama milik Soviet. Gak ada. Eminem. Pernah berkata bahwa the white the first glory in hell. The stone of the arsenal. And you all not going in here. And have atus to mine. Hidup itu milik bukan hanya kita sendiri. Benar. Manusia sebagai makhluk sosial hidup saling menjaga dan berlingkungan. Benar. Apabila dengan merasa ketegaran hati kamu mampu mempaskibrakan diri kamu. Tidak ada manusia yang kuat untuk hidup mampu seorang diri. Benar. Dan siapapun orang yang kamu cintai. Ya. Maka ingat. You never walk alone. Asyik. Oke guys, aing liur, aing liur. Sampai ketemu lagi di Okebo. Yeah.